Oke, selamat malam dulur mancing seantero Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Muasan sampai Pulau Rote. Salam dan fishing. Mantul, mantul, mantap betul. Nah, sebelum kami lanjutkan videonya, saya ucapkan terima kasih buat dulur-dulur yang senantiasa hadir mengikuti video-video kami, dan yang baru gabung bisa tekan tombol like, subscribe, nyalakan loncengnya dan share supaya kita semangat membangun channel yang kita cintai ini. Nah, pada malam ini buat teman-teman pecinta mancing Galatama. Ya. Nah. Khususnya ikan mas atau tombro. Ikan mas atau tombro ya. Ya. Ini ada joran dari Daiwa. Hei! Sorry dulur. Sponsor. Sponsor dulur ya. Agak flu. Nah, ini namanya Daiwa Makoi. MXGT. MXGT. Bagaimanakah ya penampakannya? Kita saksikan yang satu ini. Let me sing. Mantul. Dulur mancing seantero Nusantara. Nah, tampilannya seperti ini ya. Covernya. Nah, ini dalamnya tuh ada dua lapisan, dulur. Nah, ini yang lapisannya. Nah. Ini dia. Daiwa Makoi MXGT. Nah, ini sebenarnya ada dua, Mas ya? Ada dua seri. Makoi GT dan Makoi MXGT. Perbedaannya kalau Makoi GT sama Fujinya, tapi cuman seri O-ring. Seri O-ring yang ya MT ya, enggak ada GT-nya ya. Berarti ini yang kalau untuk yang MX ini sudah Alconet, Fuji Alconet sudah connect. Berarti lebih tinggi ya? Lebih tinggi. Ya. Oke, kita akan bahas joran untuk teman-teman pecinta Galatama ikan mas. Nah, tampilan seperti ini, dulur. Ya. Dia terdiri dari dua section ya, middle joint, di mana ini produksinya ini Daiwa, produksi Daiwa Vietnam ya, Vietnam ya. Untuk panjangnya sendiri di sini 165 ya. Ya, oke, kita akan bahas satu persatu, dimulai dari section ujung atas. Nah, tampilan seperti ini. Nah, untuk blanknya ini yang posisi rigid 1-2 dari bawah ini ada X-Brape-nya. Ya Om ya? Ya. X-Brape ya, ini bukan anu ya? Bukan stiker. Bukan stiker atau ini, carbon cloth. Tapi murni Brapingannya. Braping ya? Braping. Oke, dan untuk yang nomor di atas nomor section 1-2 dari bawah ini, karbonnya ini kasar kelihatan ya. Terus dia dilapisi oleh resin epoksi lumayan tebel. Nah, ini untuk ringgit tampilan seperti ini. Dia sudah Fuji ringgitnya, Fuji Alconet ya. Nah, nomor semuanya pakai Fuji Alconet satu kaki. Nah, ini Daiwa tampilan seperti ini. Nah, untuk blanknya sendiri holo, dulur. Coba di zoom ya, holo ya. Tapi ditutup Om ya? Ya, ditutup ya. Dan holonya kalau saya perhatikan ini lumayan tebal. Ini nanti kita ukur ya ketebalannya berapa. Nah, oke, seperti ini untuk jumlah ringgit section atasnya 1, 2, 3, 4, 5. 5 ringgit dulur. Oke. Nah, itu untuk section atas Daiwa Mago ini yang tipe MXGT GT. Nah, untuk section bawah tampilnya seperti ini. Kita perhatikan mulai dari blanknya ini ya. Pada section ujungnya ini ada perkuatan braping ya. Nah, ini untuk
blanknya sendiri ini pakai teknologi X-Bribe. Ya. Nah, oke. Okay. Kalau di Taiwan namanya Breeding X. Namanya? Breeding X. Breeding X. Breeding X mana ya? Oke, ada ya, ini ya. Nah, ini nih. Jenis spesifikasinya ya. Root fitur sensitif grafit blank X45 ini ya, Breeding X, terus top guide. Oh, jadi ujungnya ini Fuji SIGO. Oh, Fujinya SIG ya. Ya, untuk ujungnya ya. Nah, untuk yang bawahnya ini Fuji. Real seatnya Fuji. Fuji ya. Aluminium. Aluminium on the grip. On the grip. Sininya ini. Ya, oke. Okay. Ya. Nah, ini berarti juga Fuji kan tapi ya? Ya Fuji tapi ini Alconet om. Alconet ya? Ini. Ya. Ini Alconet ini. Nah. Oke. Okay. Ya. Nah, untuk blanknya dia X-Bribe. Nah, untuk bagian handle dia untuk rail seatnya sudah memakai Fuji. Nah, kelihatan om ya Fuji ya ini ya. Fuji, oke. Okay. Ya. Terus dia full evap. Nah, evapnya lumayan keras ya. Nah, untuk ini pada ujung bawah ini ada stopper. Nah, ini bisa dilepas dulu ya. Biasanya teman-teman, nah ini stoppernya ya. Untuk teman-teman ini terbuat dari aluminium. Nah, seperti ini ya. Biasanya untuk kalau kita mancing tombro, di bawahnya ini sih ada stopper gini ya, biar tidak lari ketika strike. Nah, oke, warnanya hitam rail seat-nya. Nah, itu untuk tampilan visualnya ya. Nah, untuk spesifikasinya sendiri di sini disebutkan model nomor Magoi. Modelnya Magoi MXGT 562 MHS. Nah. Ya, kelasnya medium ya. Medium heavy. Spinning ya. Ya, medium heavy. Makanya nah, di sini tertera line-nya 8 sampai 20 lbs. Oke. Okay. Casting weight atau lurnya maksimal 7 sampai 28 gram. Oke. Okay. Dan made in Vietnam. Made in Vietnam. Jadi Daiwa Mago ini made in Vietnam ya. Tapi lisensinya langsung dari Daiwa. Ya. Nah, itu untuk visual dan spesifikasinya. Nah, untuk ini ya. Dimensi ya, untuk handle ini dulur, kurang lebih panjangnya 33 cm. Oke, okay? Ya. 33 cm. Nah, untuk tebel ininya, tebel dari karbonnya sendiri berapa ini ya, blanknya ini. Bentar, saya zero dulu. Waduh, ini. Nah. Oke. Okay. Oke, okay, kurang lebih 1 mili om ya. 1 mili, lumayan tebel. Lumayan tebel. Untuk jualan dulu 1 mili lumayan tebel. Nah. Setelah ini kita akan melihat bagaimana sih action dari joran ini dan ini lifting powernya. Nah, seperti biasa kita mau tes dulu blackbone ya, dari joran ini ya. Kita ke depan ya. Oke, tampilannya seperti ini, lurus. Nah, ini kelasnya memang kalau kita hentak ini di ujung dia ya, bergetar ya, ya, sampai ke bawah. Jadi ini kelas medium heavy. Kalau kelas heavy biasanya lebih kaku om. Lebih kaku ya. Nah, oke, okay, ya, tapi biasanya untuk joran-joran terutama kelas untuk ikan mas dengan rata-rata antara 8-20 atau 10-20 lb rata-rata. Nah, antara berapa? 10 sampai 20 lb rata-rata. Ya, maksimal 20 lb ya, ya untuk biar. Nah, ini kita lihat dulur ya. Kita lihat blackbone-nya. Nah, di situ backbone-nya ya. Itu tidak melintir ya biasanya. Nah, biasanya ini berarti ini benar-benar perfect, sempurna ya, ya, untuk penataan ini
apa ini? Keseimbangannya, setting itunya. Settingnya, ya. Ringgitnya, oke. Okay. Ya. Oke, okay, Lur, kita akan coba tahu bandingnya, bagaimana ya. Root joran Daiwa Makoi MTGX setelah yang satu ini. Mantul. Mantul. Oke, Lur. Nah, ini kita sudah dengan stuntman kita ya, Mas Nur Hadi ya. Kita akan coba lihat bagaimana action-nya dia masuk dalam medium ataupun fast stepper ya. Ya. Oke. Okay. Hah? Agak kendor dikit. Oke. Okay. Nah, oke. Okay. Sik, lurus dulu, lurus dulu. Nah, ini kondisi lurus dulu ya. Oke. Okay. Saya ini lurus, oke okay, Om, tarik Om. Nah. Oke, okay. Ini kalau kita lihat kelasnya di fast stepper ya. Paraboliknya ya, fast stepper. Nah ini memang untuk fast stepper ini biasanya untuk akurasi lemparan, nitiknya oke ya. Dan ini terasa ya bending apa ya? Bending, lifting bendingnya ini terasa ya. Dan ringgit jumlah berapa ini? 1, 2, 3, 6. Sandang pangan gedong loropati sandang dulu ya. Ketemu nih sandang, cocok ingin nyandang ya. Hah? Belomba cocok ya. Oke, okay. Ini mungkin saya sampaikan ya. Terasa sekali ini bedingnya ya. Sandang itu menangan Om. Iya. Lekalan gelandang. Gelandang. Nah, harganya berapa Om? Kisaran 1.350.000. Nah, 1.350.000. Nah, ini tadi. Ringgitnya sudah Fuji, tiktoknya sudah SIC ya toh, terus blanknya sudah menggunakan teknologi X-Bribe, rail seat sudah Fuji. Nah saya rasa harga segitu dan ini tadi ketebalan dari hulunya kurang lebih 1 mili ya. Saya rasa untuk joran dengan spek seperti ini ya, coro Jawa ini toh, sebanding searas ya. Mungkin ini buat teman-teman yang ingin memiliki joran kelas Galatama produksi dari Daiwa Makoi MXGT MXGT bisa nanti langsung hubungi di marketplace kami di Bos 07 atau langsung kontak-kontak dengan admin kami. Harganya 1.350.000 ya. Belum termasuk ongkir ya Om ya? Belum ya. Nah, oke. Okay. Terima kasih. Hah? Wow, free packing dulur ya, free packing. Oke, okay, dulur mancing Santri Nusantara. Itu tadi review kita mengenai joran Galatama produksi dari Daiwa Vietnam. Daiwa Vietnam loh ya. Semoga menginspirasi dan bermanfaat. Terima kasih, selamat malam dan salam light fishing. Mantul. Mantul. Pakuan.